Apa rasanya bila SUV compact dilowotkan? Kali ini Zik bukan sahaja nak buatkan looks Activa ini jadi cantik, tetapi Zik nak sharekan kepada korang juga feedback sebelum dan juga selepas memakai Sport Spring plus Absorber Heavy Duty Pro Expert kepada korang. Saksikan video ini sampai habis. MG3 Hub. Modified to pasti. Assalamualaikum dan sejahtera guys. Kembali lagi kita di MG3 Hub. Zik ada sebuah Activa di sini, di mana Zik nak racunkan Activa ni menjadi boom. Tak adalah guys, Activa ni kita nak bagi ubah dia sikit. Katanya permulaan racun untuk kereta Activa ni, ini adalah Activa daripada kereta adik Zik lah. Sekarang dia ada satu problem guys. Dia ada niat nak rendahkan kereta dia. Cuma dia ada satu problem yang dia ceritakan kepada Zik. Dia rasa kereta ni, dia rasa macam naik boat. Sebab apa naik boat? Nanti dia akan tunjukkan kepada korang. Dan lagi satu, dia cakap bila cruising 100 km ataupun tempat jalan tak rata tu, dia rasa macam goyang. Goyang-goyang macam tu lah. Tak apa, nanti Zik akan try sendiri, test. Kita nak tengok rasa dia macam mana untuk Activa ni, sebab Zik pun tak pernah rasa lagi. Belum Activa ni, kita tukarkan kepada Absorber Heavy Duty daripada Pro Expert dan juga Sport Spring Pro Expert. Zik nak testkan korang empat benda. Nombor satu, iaitu dia punya gap depan dan juga belakang, berapa gap untuk sebelum. Yang kedua, iaitu dia punya rebound. Bila kita rasa kat jalan rata ataupun dekat bumping, kita nak tengok macam mana rasa dia. Yang ketiga adalah cornering. Cornering, adakah ianya membuai ataupun tidak buai. Yang keempat, iaitu kita akan test cruising semasa 100 km per jam. Jadi kita nak tengok rasa cruising sedap ke tak untuk dibawa. Jadi kalau korang tengok, first Zik nak tunjukkan kepada korang iaitu rebound dia. Rebound dia, korang boleh tengok goyang dek, goyang dek. Memang goyang. Itu adalah rebound dia. Itu memang dicakap betul-betul standard punya rebound lah untuk Activa ni. Jom kita mulakan dengan test yang sebelum. Alright, first Zik nak tunjukkan iaitu dia punya gap. Okay, untuk gap Activa ni original dekat depan, iaitu 4 jari lah. Kalau korang tengok kat sini 4 jari boleh masuk. Kalau 5 jari ni memang dah tak muat lah. Zik rasa dalam 4.5 jari. Okay, untuk belakang kita boleh tengok, ini 3 jari. Tapi Zik rasa sebab jalan dia tak mendatar, kita tengok dekat sebelah sini lebih kurang belakang kita boleh cakap 4 jari lah. Sebab kalau tengok dekat sebelah sana adalah 3 jari, kat sini adalah 4 jari. So lebih kurang macam tu lah, 4 jari. Jadi dekat depan kita boleh tahu depan belakang, iaitu 4 jari. So itu adalah nombor satu untuk test gap depan dan juga belakang. Okay, kita nak test untuk yang kedua, iaitu dia punya Zik tak boleh rasa dah, belum cakap lagi. Okay, kita nak test dia punya rebound dia, di mana dekat jalan tak rata ataupun dekat bumping. Jadi kat sini kita ada banyak bumping, jangan risau. So kita boleh tengok kat sini. Alright, first kita ada jalan yang mencerun. Okay, ini Zik nak test dia punya bumping dia macam mana. Alright, sebab ni kategori SUV, apa yang Zik boleh rasa untuk Activa ni bila Zik lalu bumping macam ni. Okay, bila kita lajulah, dia punya depan tu hentakan dia macam terlalu dalam tau. Kalau ini ada apa-apa bumper yang tinggi ni, Zik rasa depan pun boleh sagat jadi ni. Tapi ini nampak, wow, Zik boleh rasa lah dekat depan dia terlampau lembut. Pak, dia bawa macam tu. Betul, memang betul. Jadi kat jalan tak rata pun dia rasa macam goyang lah. Boleh bouncy. Rasa lah goyang, bouncy. Jadi memang betul lah apa yang adik Zik cakap, Activa ni dia punya standard dia rasa macam terlampau lembut. Kita pergi ke ketiga pula, iaitu test cornering. Alright, jadi kat sini Zik nak test cornering. Tadi Zik ada test sikit, tapi bila Zik test dekat sini lah, dia punya cornering tu memang Zik boleh rasa lah membuai dia rasa macam mana. So tekan memang peregi geng, tekan memang peregi. Tapi bila buat cornering tu, tak boleh peregi. Okay, ni cornering dia baru berapa kilometer, tak sampai 40 km. Bila cornering memang dia cakap boleh rasa lah membuai dia. So ini adalah dekat atas bukit, dia macam mana. Tapi kereta Activa ni saya tak berani lah untuk cornering betul-betul laju. So kita dekat sini dalam 60. Memang terasa buai. Ini dah ada bar. Tak ada bar. Kalau tak ada bar, Zik tak pastilah rasa dia macam mana. Keempat, iaitu yang last lah. Ini adalah cruising 100 km. Tak adalah nak cakap tepat 100 km, tapi cruising yang jauh
tak dapat nak test sangat dekat highway macam mana rasa dia. Tapi apa yang Zik boleh dapat untuk cruising ni, dia kadang-kadang ada rasa dia macam, korang boleh tahu rasa dia macam ni, goyang lah. Kira goyang lah, memang goyang rasa macam ni. Jadi confidence untuk bawa laju tu tak ada. Dia macam takut-takut nak bawa laju tu. Walaupun ada orang boleh bawa sampai 180, Zik pun tak pastilah macam mana dia boleh bawa 180 untuk Activa ni, memang berani. Tapi apa yang Zik dapat daripada kat sini, bila Zik cruising, memang Zik tak ada rasa keberanian tu lah untuk bawa lebih daripada 140, lebih daripada 160 semasa ada highway untuk standard macam ni. Itulah dia test sebelum untuk Activa ni. Jadi jom kita pergi ke Mainstay Absorber untuk kita tukar Absorber Heavy Duty dan juga Sport Spring Pro Expert. Sekarang kita dah tiba di Mainstay Absorber Bangi, iaitu Section 16, untuk kita pasang Spring Sport Pro Expert dan juga Absorber Heavy Duty Pro Expert. Kalau korang tengok kat dalam, kita ada facility untuk Mainstay Absorber, dan dekat dalam korang boleh rehat lah untuk tengok macam-macam produk benda semua dekat dalam tu. Ada customer service dekat situ, korang nak rehat pun boleh. Tetapi Zik dekat sini tak ada nak rehat-rehat lah. Zik akan pergi ke belakang, kita akan tengok macam mana installation untuk Activa dan juga review untuk Spring Sport dan juga Absorber. Dekat sini kita ada Spring Sport untuk Activa, iaitu Pro Expert, dan juga Short Absorber Heavy Duty untuk Activa juga. Untuk harga Zik, bagi tahu siap-siap lah. Okay, untuk Spring ni harga dia adalah RM480. Lepas tu warranty kita ada 1 tahun. Siapa yang datang dekat Mr. Absorber dan ambil Pro Expert lah. Untuk brand yang ini pula, Pro Expert, iaitu Short Absorber Heavy Duty, yang ini ada warranty 6 bulan dan harga dia adalah RM680. Jadi jom kita tengok kat dalam macam mana dia punya rupa dia. Kalau korang tengok, rebound yang original lah. Korang boleh tengok dia masih okey. Yang ni adalah Heavy Duty. So itu adalah perbezaan dia lah. Kalau korang tengok dekat Absorber tadi tak dapat berapa banyak perbandingan, tetapi dekat sini korang boleh nampak perbandingan dia. Coil dia dengan, beza dengan Sport Spring ni, lebar dia sama, panjang dia berbeza. Panjang ni, ini lebih panjang, yang ini kurang sikit. Tetapi kalau korang tengok, ini coil dia, gap dia lebih kurang daripada original. So original ni kalau korang tengok gap dia besar, bila hentak tu memang kadang-kadang spring ni pun tak dapat tampung. Tapi yang ini lebih padu lah, kita boleh tengok daripada segi spek. Okay, kalau untuk kat belakang pula kita tengok Absorber punya ni. Ini adalah original dan ini adalah Pro Expert lah. Apa perbezaan dia? Tengok ni batang dia. Kat sini. Ini adalah lebih tebal daripada yang original. So kalau nak tengok dia punya rebound dia pula. Okay, kita bagi test lah rebound. So rebound dia, ini adalah yang standard punya. Okay, ini adalah yang standard punya. So ini adalah yang Pro Expert punya. Oh, Pro Expert punya memang betul keras lah. Jadi boleh rasa. Jadi bila tekan tu memang rasa keras berbanding dengan yang original ni. Manakala spring pula, kalau kita tengok sini adalah spring original, ini adalah spring Pro Expert. Korang tengok banding dia memang dah nampak dah kecil dia kan. Lepas tu kita tengok kelebaran dia, yang ini sedikit kecil daripada yang ni, dan dia punya perbezaan coil dia, gap dia, yang ini lagi kecil daripada original. Rebound pun agak keras lagi dah daripada spring original. Jadi itu adalah perbezaan dia, dan Zik rasa kita tengok macam mana dia punya kesedapan dia nanti. Alhamdulillah, Activa telah siap, dan terima kasih kepada Mr. Absorber sebabnya dia dah buat installation dan dia dah check. Tadi ada satu masalah di mana dekat belah, Zik tak pasti dia belah kanan ataupun belah kiri, dia punya cover bush dia dalam dia dah macam koyak. Jadi diorang dah tukarkan baru. Terima kasih kepada Mr. Absorber untuk check benda macam tu. Sebabnya kadang-kadang ada yang takut terlepas pandang. Sekarang ni Zik nak ceritakan kepada korang feedback selepas dan review selepas memakai Spring Sport Pro Expert dan juga Absorber Heavy Duty Pro Expert. First yang kita nak review adalah dia punya gap. Okey, untuk dah bahagian depan, gap kalau kita tengok kat sini adalah 3 jari. Okey, so 3 jari muat dekat sini. Dan dekat belakang kita boleh tengok juga dia punya gap dia adalah lebih kurang 3 ke 4 lah. 3 macam tu. Tapi sini dia punya jalan dia tak mendata. So kita tengok dekat sini. Alright, dekat belah bahagian kanan
Memang kita dapat tiga lah. So kesimpulannya, kita boleh dapat tahu gap dekat depan dan juga kat belakang ni adalah tiga. Okay, tapi bila kita Zee nak testkan kepada korang, bila Zee duduk, kalau korang yang ada duduk kan, bila duduk dia akan jadi berapa? Lebih kurang sama juga, tiga. So dia tak berapa betul-betul berubah lah. Okay, yang untuk kedua, kita nak tengok rebound dan juga nak test dulu kepada korang. Kita tolak benda ni untuk tengok comparison sebelum dan juga selepas. Okay, ini adalah selepas ya. So boleh nampak dia ada kekurangan dekat situ. Zee rasa dalam 40%. Tapi Zee nak tolak ni pun agak kuat jugalah untuk jadi macam ni. Kedua, kita nak test yang tadi Zee cakap. Okay, kat sini dia ada jalan yang tak rata. Tadi Zee boleh rasa lah dia punya macam buah-buah tu. Tapi sekarang ni, bila Zee lalu dekat sini, Zee boleh rasa kurang ni. Kurang dalam berapa persen tu, Zee rasa kurang dalam 50%, 60%, lebih kurang macam tu. Tapi kita tengok nanti bila bumping macam mana rupa dia, sedap ataupun dia masih terhentak kuat. Okay, yang ni dia tak hentak kuat betul. Dia boleh sempat rebound untuk bagi dia stable balik. Nampak? Oh, ini bagi Zee memang dah sedap dah ni. Biar kaki kanjur apa ni. Baik genting tak ada hal. Nampak? Zee, kalau sebelum ni Zee boleh cakap lah Tiva punya problem ni bila lalu bumping, dia macam kedalam sangat kat depan tu. Tapi sekarang ni alhamdulillah masalah tu dah settle. So Zee boleh rasa bumping dia okey. Alright, kita test dekat corner ni, dekat depan ni, kita tengok macam mana. Harapnya Honda CT ni tak ni lah, tak lalu tepi ni lah. Okay, boleh boleh boleh. So kita corner, kita tengok dalam, tadi kita test dalam 60. So okay, dalam 60. Patutnya boleh laju lagi. Patutnya boleh laju lagi. Tapi sebab Zee takut rasa dia membuai sebelum ni, so Zee takut nak test lah. Cumanya tadi memang Zee cakap sedap. So ini adalah cruising untuk 107, yang keempat cruising. So ni pun Zee bawa, tengok sekejap dah 120. Zee mampu tekan, mampu tekan, maksudnya berani tekan untuk 120 ni, dan rasa dia memang confident. So, lagi confident, tinggi lah. Yes, confident dia lagi tinggi. Confident dia lagi tinggi. Okay, untuk comfort, kalau korang nak tanya berapa banyak dia korban untuk comfort daripada Activa ni, bagi Zee sebenarnya comfort tu, dia punya korban tu Zee rasa dalam 20% lah untuk korbankan comfort tu. Nak cakap comfort dapat macam standard, tak. Tetapi dia punya perbezaan dia adalah kita dapat dia punya stability dia. Di mana cornering kita dapat, kehentakan selepas bumper tu dia tak ke dalam sangat. Jadi dekat sini overall dia jadi balance. Dia tak jadi macam kau boleh masuk ke track ke. Dia tak adalah sampai macam tu. Nak masuk track tu boleh juga, tak ada masalah. Untuk maximisekan ke track tu tak adalah. Tapi untuk stability yang di mana daily tu, overall performance, bagi Zee, Zee cakap ini adalah satu grade yang Zee boleh cakap A+ lah. Okay. So highway ke lepas ni nak tekan 15, 16, yes, tu orang kata ada rasa confident. Orang kata dah tak goyang lah. Berat kereta tiap-tiap berbeza. Macam contohnya lah Myvi, walaupun Zee pakai Myvi pun, pakai sport spring dengan absorber, Zee rasa tak adalah nak dapat sedap macam Activa ni. Sebabnya Activa ni kategori SUV yang berat. So bila pakai benda macam ni, dia akan ablekan tu. Jadi kalau kat sini pun, bila kita rasa macam apa tu, hentakan tu, goyang tu, Zee tak ada rasa lah nak apa dia, dah takut sangat. Sebelum ni dia punya goyang tu memang betul-betul goyang. Tapi sekarang ni dia goyang tu dia ditukarkan kepada hentakan yang stiff sikit, untuk dia bagi stable. Ni sebagai owner lah eh. Sebelum ni pernah duduk belakang. So bila kereta tu over bouncy,
untuk long drive hentak, you akan rasa macam hentak kuat sangat. Hentak kuat dah macam kita naik boat lah. Okay, kalau kita naik boat, perjalanan awal kita tak rasa tau. Tapi kalau long drive, you akan rasa macam nak muntah ha. Macam tu lah, bila kereta tu terlalu. You pernah dengar tak istilah orang mabuk darat dan juga orang mabuk laut ha. So kalau naik kereta Ativa, bukan nak condemn eh, tapi ni sebagai saya, sebagai owner lah. Kau duduk belakang, long drive, especially SUV atau mini SUV lah, you akan rasa bouncy sikit. Kalau kat bumper, saya rasa lebih comfort. Tapi stiff tu still lagi, ada rasa keras sikit. Tapi berbanding depan, saya lebih selesa duduk belakang lah. Maksudnya passenger boleh terima lah. Passenger boleh terima lah. Jadi itu adalah semua feedback yang korang tahu tentang Ativa ni. Zid dah sharekan kepada korang. Owner Ativa ni, iaitu adik Zid sendiri pun dah sharekan kepada korang. Dan kita orang memang tak ada nak tipu ke, memang semua Zid sharekan secara jujur daripada hati Zid. Okey, semoga video ini dapat membantu korang, dapat memberi manfaat, dapat mempengaruhi minda korang untuk membeli ataupun tidak beli, ataupun kena racun ke tak. Zid mata-mata boleh buatlah keputusan daripada video ini. Dan semoga kita berjumpa untuk video yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Next episode kita racun pula Ativa ni, tukar rimbaru. Assalamualaikum, ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.